pecahkan rekod Johor Darul Tazim seiring laka kemenangan. Tetapi sebelum meneruskan, sila tekan butang like dan subscribe supaya anda tidak terlepas berita terkini setiap hari. Jika ya, terima kasih. Kejayaan menewaskan Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada Sabtu bukan sahaja semakin menghampirkan JDT dengan gelaran juara Liga ke-10 berturut-turut. Aksi ke-18 Liga Super itu turut menyaksikan JDT berjaya memecah 5 lagi rekod kelab yang menjadikan mereka satu kuasa dominan yang mencipta sejarah demi sejarah yang pastinya sukar diatasi dalam masa terdekat. Skuad kendalian Esteban Solari berjaya mencatat rekod baharu 18 perlawanan tanpa kalah. Sejak permulaan musim, Liga Super mengatasi rekod musim 2022 dengan 14 kemenangan dan 3 keputusan seri. Malah pencapaian 18 kemenangan ini juga adalah rekod baharu Liga Super yang tidak pernah dilakukan mana-mana pasukan sebelum ini. JDT dilihat cuba untuk mengekalkan tempoh cemerlang hingga perlawanan ke-26. JDT juga cemerlang apabila mencatat kemenangan ke-31 dalam semua kejohanan yang disertai dan juga meneruskan rekod tanpa kalah dalam 52 perlawanan Liga Super yang dipegang sejak musim 2020. Melihat kepada statistik ini, tidak mustahil JDT dapat mencapai 100 jaringan dalam semusim. Dengan ada 8 lagi perlawanan Liga Super dan ada 2 pertandingan yang bakal bermula iaitu Piala Malaysia dan Liga Juara-Juara AFC. Sudah tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh semua peminat JDT untuk dapat melihat pasukan mereka beraksi di peringkat yang lebih tinggi. Apa pendapat anda, Datuk saya? Sila berikan komen anda. Jumpa lagi.